Nah, untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal, dan juga terpercaya dan anti cekal-cekal klub pastinya ya, kalian top up aja di D2C Gaming Store guys ya. Followersnya itu sudah mencapai 150.000 followers. Yang mau langsung top up bisa langsung klik link di bio-nya atau link yang udah gue siapin di deskripsi ya. Oke. Langsung diarahin ke website resmi D2C Gaming Store. Langsung cek produk terlengkap di sini. Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam. Kalian bisa cari eFootball 2023. Selanjutnya kalian harus sisain transfer data 3 kali ya, karena ini aman banget. Terus juga, nah untuk langkah-langkahnya, masukin username email Konami. Terus juga masukin atau pilih nominal top up. Selanjutnya masukin kode promo yang udah gue siapin juga, biar dapetin potongan harga. Selanjutnya untuk pilih pembayaran, bisa lewat bank, Dana, ShopeePay, OPPO, GoPay, dan juga QR Code. Top up aman, murah, legal, dan juga terpercaya. Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Arif Anggara 19. Anjay, mantul, mantul, mantul. Oke guys, gue tadi udah climb dan dapatkan Neymar Junior edisi Showtime. Oke, mari kita akan racik seorang Neymar Junior. Aja sekelas dia bisa max sampai 99 sepertinya ya. Oke, langsung kita masuk ke taktik permainan. Oke. Nah, kita akan ubah dulu depannya jadi SS dulu. Nah, boleh ternyata ya. Kita akan ganti dulu seorang Neymar. Neymar di sini ada ya. Masuk dulu. Wah, nice. Untuk GM tim kita ubah dulu ke penguasaan bola. Dapat. Oke, nice sekali. Langsung kita akan latihan level. Nice sekali, gratisan Messi itu gacor banget. Dan sekarang ada gratisan Neymar Junior. Tapi sayang sekali di eFootball 2023 Konami tidak bekerja sama dengan Raspot Gaming guys, seperti di PES ya. Ya ampun, kalau kerja sama sih, beuh, edisi Raspotnya pun gacor, tergacor-gacor itu mah ya. Tapi nggak apa lah ya. Yang penting udah dapat Messi gratis, Neymar gratis. Oke, udah max nih. Dan sekarang kita akan bagi-bagi poin kemajuannya. Dapat 40 poin kemajuan ya. Langsung untuk kecakapan game ini pastinya 90 semuanya. Untuk stats pemain biar cepat langsung tindakan alokasikan otomatis. Dapat max sampai 96 ya. Kita akan lihat dulu statistik sementaranya ya. Di racikan 6 penembakan, terus juga 4 umpan dari dribbling 8, aerial strength kesadaran menyerang maksudnya 8, kekuatan tubuh bagian bawah pun 4 ya. Kita akan lihat kesadaran menyerang di sini 80, kontrol bola 92, dribble sama dribble akuratnya 94, 93, umpan rendah, umpan lambung 80-an. Penyelesaian pun 87 guys ya, cukup produktif ini untuk cetak gol kayaknya ya. Eksekusi bola mati 86, lengkung 89. Kita tahu lah ya, Neymar suka pressing-pressing manja, mempesona ya. Terus juga kecepatan, ya kecepatannya 72 guys. Tapi nggak perlu kecepatan sih kalau ocek-ocek buat lewatin 1, 2, 3 lawan mah ya. Akselerasi 89, kekuatan tendangan 78, keseimbangan 89 ya. Oke, kita akan kurangi dulu apakah bisa dapat sisa poin kemajuan untuk bisa kita naikkan gitu kan. Wah, berkurang guys. Nah, dari umpan kita kurangi, bisa tetap nyampe 96 ya. Tapi selain dari umpan kalian kurangi gitu kan. Nah, ini kalau dikurangi kan yang awalnya 83 kurang tuh jadi 8279 ya. Sayang banget jadi 70. Nah, bisa juga kalian kurangi dari kekuatan tubuh bagian bawah. Nah, ini guys 7177. Masih tetap aja ya, biasa-biasa aja sih. Mending kalian kuranginnya tuh di kekuatan tubuh bagian bawahnya aja sih. Oke guys, dapat max sampai 96. Langsung kita akan lanjutkan saja konfirmasi. Neymar Junior max sampai 99. Beh, dapat guys 99 di posisi second striker ya. Walaupun nih ada yang premiumnya dulu bisa max sampai 100 gitu kan. Ya wajar lah, gratisan namanya juga ya, max sampai 99. Nah, sisa 1 poin kemajuan bisa kalian naikin ke gaya main tim yang kalian pakai guys. Dan karena di sini gue pakainya penguasaan bola, gue akan tambahin di penguasaan bola. Tapi kalau kalian pakainya quick counter atau serangan balik cepat atau menyebar ke sisi, umpan panjang dan yang lainnya, boleh kalian tambahin sesuai gaya main tim yang kalian pakai ya.
Oke, naik jadi 99. Lanjutkan konfirmasi. Rada edan. Neymar bisa mang sampai 99 gratisan edisi Showtimes. Buh, ini sumpah guys, edisi kartunya keren banget guys. Epic hijau mah, lewat. Bagusan yang ini guys ya. Oke guys, itu saja untuk tutorial cara meracik seorang Neymar Junior max sampai 99 di gaya main tim 99 ya. Thanks for watching, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.